Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan harian Sukan Para ASEAN 2023 kami mulakan dengan berita gembira dari Kemboja. Emas ke-33 Sukan Para ASEAN hadir menerusi acara pingpong ketika temasya berkenaan berbaki 3 hari melabuhkan tirai pada Jumaat. Pingat emas itu disumbangkan Chi Chao Ming dan Brady Zirong dalam kategori bergu lelaki kelas 9 selepas menewaskan Filipina 3-0. Hari panjang kontinjen negara di Kemboja ditutup dengan cemerlang apabila gandingan Chi Chao Ming, Brady Zirong menghadiahkan emas yang ditunggu-tunggu sekaligus melengkapkan sasaran Malaysia di Sukan Para ASEAN edisi kali ini. Chao Ming dan Brady mempamer aksi mantap di pentas final apabila tidak berdepan masalah menewaskan pasangan Filipina 11-8, 11-7, 11-8 sekaligus menjelmakan kilauan emas ke-33 negara. Thanks to family members, thanks to all the Malaysian supporter and thanks all the friends. Saya rasa banggalah sebab emas ini ialah capaian Malaysia punya 33 gol. So tadi saya main semi final rasa tekanan sikitlah, saya main tak bagus, tapi saya sudah kawal emosi saya main dekat final, saya main rasa dia main baguslah. So saya rasa bangga dan happy sebab saya ini goal ialah capai Malaysia punya sasaran. Bagi Chef de Mission Nur Syahida Matshah, jelas gembira dengan kejayaan yang diraih atlet negara dan berharap pungutan pingat emas akan bertambah sebelum sukan dui tahunan itu berakhir. Excited, lega, alhamdulillah. Dia panas dada, so very excited and of course sangat-sangat berterima kasih for all the athletes yang contribute. They spend their power, they spend their time, main back to back, jadual very packed and never sikit pun diorang complain anything. And this medal is for them. Terdahulu, atlet pertama kali beraksi di Sukan Para ASEAN, Muhammad Amar Aiman Nur Azmi menghadiahkan pingat emas ke-32 negara menerusi acara 400 meter T20. Muhammad Zikri Zakaria mendedikasikan kejayaan berganda di Kemboja untuk abang keduanya, Zulkarnain Zakaria yang menjadi tonggak kejayaannya selama ini. Zulkarnain atau lebih mesra disapa Angah, sanggup berhenti kerja sebagai tentera untuk menguruskan Zikri yang kehilangan upaya sejak 9 tahun lalu. Zikri atau lebih dikenali sebagai Mario di kalangan rakan-rakan menjelaskan kejayaan manis di Kemboja ini hadir bersama semangat abangnya, Zulkarnain Zakaria yang telah berkorban untuknya sejak beliau kehilangan upaya ketika berumur 15 tahun. Zikri yang lumpuh separuh badan akibat terjatuh daripada tingkat 2 balkoni di sebuah sekolah di Negeri Sembilan berkata, sebaik beliau memerlukan penjagaan khusus, abangnya mengambil keputusan berhenti kerja untuk memberi tumpuan penuh kepadanya. Saya nak dedikasikan pegang emas ini kepada coach saya, mak ayah dan terutama untuk abang saya, Zulkarnain Zakaria yang tak pernah dia mahu bagi semangat saya daripada saya start jadi macam ni, jatuh daripada tingkat 2 apa semua. Dia yang jaga saya kat hospital sampai sekarang ni tak pernah dia mahu bagi semangat kat saya. Namun bagi abangnya Zulkarnain, itu adalah tanggungjawab beliau sebagai seorang abang yang mahu menyaksikan adiknya berjaya di peringkat lebih tinggi. Gembira lah kan. Saya sokong dari jauh je. Dia lebih pada saya je. Memang dia lebih pada saya daripada abang-abang dia lain. Saya tak anggap tu korban lah, saya anggap tanggungjawab saya sebagai seorang abang dia. Selain meraih pingat emas lontar peluru kategori F55, Zikri turut memadam rekod temasya miliknya sendiri yang dicipta di Solo tahun lalu. Selain Zikri, rakan sepasukan Muhammad Amirul Alif Abdul Rauf memenangi pingat perak dengan catatan 8.98 meter.
Impian mencipta hat-trick 3 pingat emas di Temasya Sukan Para ASEAN masih belum menjadi kenyataan. Muhammad Ashraf Muhammad Haisham terpaksa menanti 2 tahun lagi untuk merealisasikan impiannya yang didambakan sejak 2015 selepas terlepas pingat emas acara 800 meter T46. Hasrat Muhammad Ashraf menutup kempen Sukan Para ASEAN edisi ke-12 ini dengan 3 pingat emas tidak kesampaian apabila terpaksa berpuas hati dengan pingat perak dalam acara 800 meter T46. Ashraf ketinggalan 0.03 saat di belakang King James dari Filipina yang meraih pingat emas dengan catatan masa 2 minit 13.22 saat. Mengakui terkesan dengan jadual padat yang diatur tuan rumah, Ashraf berkata beliau telah melakukan yang terbaik dan bersyukur dengan kejayaan mempulang 2 emas dan 1 perak untuk negara. Hari permulaan pagi tadi warm up, saya dah rasa sedikit berat. Sayang lah, saya tak boleh nak fikir apa, tapi cuma yang ni macam pingat keramat saya. Saya tak, dari mula wakil Malaysia saya tak pernah kalah 800 meter, saya pun bukan rekod. Jadi dari mula first lap saya dah rasa berat, badan tak sedap, memang confidence saya dah hilang sikit sebenarnya. Saya dah cuba yang terbaik. Luka separuh badan habis dive tadi. Tambah Ashraf, kegagalan misi mempulang 3 pingat emas tidak melunturkan semangatnya dan akan bangkit memastikan impian itu akan tercapai pada 2025. Impian tetap saya nak dapatkan 3 emas. Saya tak pernah dapatkan 3 emas lagi di Sukan Para ASEAN. Saya seperti solo juga, 2 emas 1 perak, cuma acara yang ditukar. Ashraf sebelum ini meraih 2 emas dalam acara 5,000 meter pada Ahad dan 1,500 meter pada Selasa. Perbezaan 1 kilogram memusnahkan hasrat Brian Junen Sigastin untuk rangkul pingat emas selepas tewas kepada lawan dari Thailand dalam acara lelaki bawah 80 kilogram. Keputusan itu menyaksikan beliau gagal mempertahankan pingat emas yang dimenanginya di Solo tahun lalu. Kem powerlifting terus kemarau pingat emas apabila Brian Junen Sigastin sekadar meraih perak dalam acara lelaki bawah 80 kg pada hari ketiga saingan. Atlet berusia 23 tahun dari Sarawak itu terpaksa berpuas hati dengan pingat perak pada edisi kali ini apabila hanya membuat angkatan terbaik sebanyak 183 kg dan 530 kg keseluruhan. Biarpun tidak berjaya mengekalkan emas yang dimenanginya, Brian tidak berasa hampa dengan keputusan itu kerana dapat memperbarui rekod peribadinya. Ada juga rasa sedih, tapi dengan angkatan dengan total lift sekali. Yang solo tu tak apa-apa baik, yang sini baiklah. Aku punya personal best dah capai. Sementara itu, pemenang pingat emas bagi acara ini dimenangi oleh pencabar dari Thailand dengan angkatan 184 kg terbaik dan 535 kg keseluruhan. Berita tadi mengakhiri laporan harian dari Phnom Penh. Teruskan bersama kami di Buletin MSN dan juga laman sosial rasmi Majlis Sukan Negara untuk berita terkini mengenai atlet dan keputusan di Sukan Para ASEAN kali ini.